gimana Bu? Awalnya, jadi awalnya main anaknya sama anak saya. Dia masuk ke sini. Anak saya masuk ke sini. Nah, sedangkan anak dia nggak boleh masuk. Dia yang pelaku nih. Nah, yang korban ini, yang pelaku itu anaknya nggak boleh masuk, anak dia. Oh, nggak bolehnya kenapa, Bu? Katanya suruh cuci kaki. Cuci sendal. Padahal emang suruh cuci kakinya bukan di rumah dia, tapi pulang, suruh dibawa pulang. Oh, dibawa pulang. Nah, anak kecil kayak digituin nangis kan? Nah, dia, saya lagi duduk di sini sendiri. Dia nangis, saya tanya lagi. Pikir saya anaknya tuh berantem sama anak saya. Tapi kan lagi main sama anak saya. Saya kata gini, kenapa Ting? Berantem sama Amira? Enggak, aku diomelin gak boleh masuk sama Mama Fatih gitu. Nah, dia nangis kelengar sama saya gitu. Bilang gini, ya udah main sama anak saya yang satu lagi. Main di rumah si Kanita sono. Akhirnya di depan rumah saya dia masih nangis lagi. Gitu. Sampai trauma bang, anaknya bang. Sampai iya. Nggak mau ini, dia ngumpet terus kalau ketemu orang. Abis itu gimana nih, bisa terjadi keributan itu, bapaknya langsung gimana? Bapaknya emosi ngelihat anaknya pulang nangis. Karena abis dia ini sama dia. Gitu. Abis itu terjadi cekcok baru lah, Bu. Cekcok. Bapak ini marahin kesini, nanya. Kenapa anak gua doang yang nggak boleh masuk? Kata bapaknya. Terus? Ya udah, jadi dia reflek kali ada kucing di atasnya. Akhirnya dia lempar. Namanya orang emosi apa aja dia lempar.